And then beliau dibantu oleh saya on administration side, Dr. Jimisia, dan juga kami ada team, technical team support, Aziz, lagi seorang adalah Cikila. Okay, nanti akan bagi kita WhatsApp for business ni. Sebenarnya kalau orang tahu WhatsApp ni, memanglah semua orang tahu apa itu WhatsApp, tetapi dia punya function-function, fungsi-fungsi banyak yang berada dekat dalam WhatsApp yang kita tak tahu, yang kita tak explore pun. So during this training, our trainer akan membantu anda to explore dan memberikan modul-modul. So kita akan jarang berada dalam Zoom. Kita hanya ada hari ni Zoom, dan esok, satu hari bulan kita ada pagi sekejap untuk introduction by the wakil InScan, the CEO ke siapa, saya pun tak pasti lagi siapa yang akan bagi on the opening speech. And then the last day, on the second day tu adalah closing also by the InScan people. Okay, ada syarat-syarat yang saya nak maklum kat sini lah. The first one, you nanti kena jawab kita punya pre-test sebelum kursus berlangsung. The link akan dibagikan oleh Dr. Ali. Dah bagi dah doktor? Belum kan? Dah. Okay. And then, apa yang saya perlukan adalah komitmen yang tinggi daripada semua peserta di sepanjang kursus dijalankan. Bermakna setiap assignment yang kita bagi atau tugasan yang kita bagi, tolonglah buat. Dan if you successful, do your assignment, tolong screenshot dan hantar kepada kita. Dan benda ni juga akan di dalam Google Classroom. Yang mana kita tahu yang dah buat, sebelum buat, kita ada pemantauan dekat situ. Jadi sekiranya anda semua menghadapi masalah untuk menyiapkan tugasan yang dibagi, harap dapat beritahu, nanti kita punya technical team akan support you dan kita akan buat one-to-one sehingga you berjaya melaksanakan tugasan yang diberi. Alright. Kemudian sekiranya daripada hari ini, saya nak you all betul-betul, sekiranya that you boleh nak bagi commitment, you kena beritahu, dan kalau you nak menarik diri pun, you kena beritahu awal supaya dapat cari pengganti, because this group is only 30 people, but there is a lot of people outside there yang memang mohon untuk menyertai training ini, tetapi mereka tidak dapat. Then you are the lucky one that nama you have been shortlisted. Jadi kalau you tak dapat, tolong beritahu awal supaya kita boleh gantikan dengan orang, ya, dengan orang lain. And then semua kerjasama dari semua pihak amat diharap, amat diharapkan, dan saya mengucapkan terima kasihlah di atas komitmen anda. Dan especially petang-petang macam gini pun ada yang nak masak apa semua kan, saya pun belum masak lagi, tapi mengambil masa untuk mendengar dengan kita punya briefing pada petang ni. Okey, saya bacakan sikit tentang dia punya jadual. Hari pertama iaitu hari Jumaat, 1 hari bulan Mei, kita akan start pada pukul 8 pagi. Kerana kita punya session sebelum ni, sebelum puasa kita buat sampai malam. Tapi arahan daripada pihak InScan, kita hanya boleh buat sampai pukul 3:30 saja untuk bagi peluang kepada yang berpuasa. Yang tak puasa tu kalau dah bolehlah, relax juga kan, pukul 3:30. Yang berpuasa untuk menyediakan jualan untuk berbuka puasa. Alright, dia punya jadual lah. Pada 1 Mei, session adalah pada pukul 8 hingga 2:30 pagi. Dia buat ice breaking dan dia dah mula bagi modul 2, 3, 4 and 5 sebagai tugasan daripada pukul 8 sampai pukul 10:30. Okay, dan hari ini dah ada tugasan dah. Where you kena you kena daftar kepada admin WhatsApp group dan juga Google Classroom, and you kena jawab pretest untuk hari ini. Okay, and then kita daripada yang satu hari bulan tu pukul 10:30 hingga pukul 11 kita break setengah jam. Kita masuk balik pukul 11 untuk modul 6 dan tugasan sehingga pukul 1 petang. Kemudian kita rest pukul 1 sampai pukul 2. Kita continue balik daripada pukul 2 sampai pukul 3:30 for modul 7 dan modul 8. Okay. Ini tidak semestinya dalam Zoom yang saya cakap tadi. Cuma pada pukul 8 pagi tu, kita akan maklumkan sekiranya Zoom itu pukul berapa untuk you masukkan dekat untuk you hadir dalam Zoom. Kita akan maklumkan from time to time di dalam WhatsApp group. So you kena alert. And then pada hari kedua, sama juga pukul 8 pagi hingga 10:30, kita ada modul 9 dan 10. Modul 11 dan pukul 12, modul 11 dan modul 12, di mana kita rehat ni bagi peluang kepada non-muslim untuk makanlah.
And then pukul 2 hingga pukul 3.30 kita ada modul 13 dan 14. Then after that kita akan sesi Zoom soal jawab. And then you have to answer on the post-test questions. And then after that summary, wrap up and conclusion. Alright. So kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang you all tak faham, you all bolehlah beritahu ataupun melalui WhatsApp Zoom ni. Dan saya serahkan Dr. Adli lah untuk penerangan tentang teknikal. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih Dr. Jimisya, Tepuk Bonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan kita pada sesi petang ni atau pre-workshop. Alright, ada jadi ada beberapa perkara. Untuk bahagian saya ni, saya akan ceritakan bagaimana pelaksanaan kelas online kita sepanjang bermula dengan paid workshop hari ini dan juga kelas kita akan diadakan pada hari Jumaat dan Sabtu, satu dan dua hari bulan. Untuk makluman semua, memang betul sebenarnya bila kita sebelum ni kita buat workshop secara face to face sebelum PKP, kita memang pagi sampai malam kita punya workshop. Bila kita buat online sebelum ni, sebelum puasa, kita buat pagi sampai malam juga. Tetapi bila waktu puasa, kita diminta untuk pergi 8 pagi sampai pukul 3 tengah petang. Satu yang saya nak beritahu pada tuan-puan semua adalah walaupun kelas kita 8 sampai pukul 3.30 petang, modul pembelajaran tidak sedikit pun dikurangkan. Ianya sama. Jadi kena kerja keras sedikitlah, maksudnya untuk cukup dengan pembelajaran yang dah diberi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, peserta ada 28 orang, mungkin akan exceed pada 30 orang lah maksimum. So setiap peserta ni akan mempunyai mentor masing-masing. Okay, kita ada kalau 30 orang, maknanya 10 orang satu kumpulan di bawah mentor saya, 10 orang lagi di bawah mentor Cik Akilah, dan 10 orang lagi akan di bawah mentor Muhammad Nazmi. Atau Cik Nazmi lah, saudara Nazmi ni. Bila kata mentor ni begini, pasal pembelajaran kita bukannya 100% secara Zoom. Zoom hanya dilakukan pre-workshop. Hari pertama waktu pagi ada lecture saya bagi kuliah dengan sesi bersama Iskan. Lepas tu you all akan buat secara atas talian melalui Google Classroom. Google Classroom ni dia ada banyak modul seperti mana dalam Atu Cara. Dan setiap modul ada video. Ada video yang telah kita rakamkan untuk rujukan tuan-puan dan mengikuti dia punya garis panduan ataupun kita punya learning. Okay? Kita punya learning dekat situ. Dan dalam tempoh you all buat modul tu, tim teknikal atau tim saya, Nazmi, Cik Akilah dan Bonji Bisian ni, kami standby dengan segala masalah atau segala pertanyaan yang mana tuan-puan terus direct PM WhatsApp kepada kami dan kami akan terus buat help desk technical support kepada tuan-puan macam mana. Okay, macam mana. Itu bagaimana kita buat. Hari kedua, pagi berlangsung macam biasa, petang masa nak closing baru kita akan Zoom balik. Dan Zoom ni adalah dia case by case. Ada yang kita akan gunakan Zoom ni macam face to kata one by one. Saya tahu ada seorang peserta ni problem, so saya terpaksa Zoom dengan dia untuk tunjuk atau mungkin. Tapi setakat pengalaman kita sekarang ni, kami tak perlu sampai Zoom. Tak perlu sampai Zoom untuk settlekan. So, alhamdulillah kebanyakannya selesai masalah. Baik, so instruction memang ada dalam Google Classroom. Dan setiap kali sesi, kita katalah sesi pukul 8 sampai ke 10.30, saya akan masuk dalam grup WhatsApp. Satu, dua, step satu, step dua, step tiga, apa yang you all kena buat. Lepas tu pukul 11 sampai pukul 1 pula, saya akan masuk dalam grup WhatsApp, apa yang you kena buat. Satu, dua, tiga, just you follow je dia punya instruction. Dan instruction yang sama juga ada pada Google Classroom. Dan kenapa kita buat pre-workshop hari ini adalah kerana yang pertama kita nak pastikan yang you all ni tak ada masalah untuk ada Zoom, install Zoom, guna Zoom dan ada pengalaman. Yang kedua, hari ini saya dah tahu ada sekali kita ada lebih kurang 18 orang yang berjaya masuk dalam Zoom. Dan kita nak tengok pula lepas ni saya akan masuk dalam grup apa tugasan yang you kena buat. You kena hantar hari ni, lewat malam pun tak apa. You kena tunjukkan screenshot yang you nak install WhatsApp for Business dan you kena masuk dalam Google Classroom. Okay, itu kita akan bagi tahulah. Itu tak jelas sebab kita nak tahu yang you all dah install Google Classroom. Ada, kita tak nak nanti bila hari satu hari bulan kita dah start nak belajar, dah start nak mengajar, baru terkial-kial nak cerita pasal nak install WhatsApp for Business dan akhirnya dia kata WhatsApp for Business tak boleh install. Okay, sebab ada juga peserta yang culas lah ataupun peserta yang tak dengar kita punya instruction. Yang mana kita suruh install dia abai je kan, tapi on the day kemudian dia tak boleh nak install WhatsApp Business dia. Jadi memang masalah.
Jadi kalau boleh, you all yang nak belajar, kita kena ada pembelajaran kendiri tu kena tinggi. Online learning ni memang pembelajaran kendiri tu kena tinggi lah. Baru boleh berjaya. Okay, kemudian pre-workshop ni tadi saya bagi tahu, kena pastikan peserta tahu kaedah pelaksanaan program. Tadi saya dah bagi tahu, pelaksanaan program ni akan follow instruction, you akan melalui Google Classroom. Google Classroom ni adalah satu application dalam Google, dia pembelajaran atas talian. Okay, dalam tu ada ada sesi apa yang you akan belajar, learning outcome apa, ada video-video tutorial, ada banyak. You follow video tutorial dan ada tugasan. Dan tugasan tu dia akan bagi tu, tugasan tu macam mana, ada di antara tugasan tu ada video macam mana nak buat, ada tugasan tu saya letakkan juga contoh jawapan orang lain tapi you kena buat yang you punya. Dibantu juga. Okay? Jadi you lepas tu you kena submit. Kena submit tugasan. So hari ni saya akan bagi satu tugasan pertama dulu lah, basic. You dah install WhatsApp for Business, you tunjuk screenshot WhatsApp for Business, WhatsApp Business logo B tu yang ada dekat you punya telefon, hantar. Okay, itu saya akan bagi instructions lepas sesi Zoom. Okay, sebab tu saya nak pastikan you all tak ada masalah hardware, software WhatsApp Business, tak ada masalah Zoom, dan kita kena gunakan komputer untuk model 18 dan 19. 18, 19, 20. Kalau boleh you all ada komputer, okay. Kalau tak ada, you belajar aje dulu. At least you dapat knowledge. Nanti saya akan assist macam mana nak buat. Okay. Itu saja. So hari ni, selepas sesi ni, saya akan bagi satu instruction yang you kena buat. Tugasan pertama hanyalah untuk memastikan you all dah berjaya sukses install Google WhatsApp for Business. Boleh masuk dalam Google Classroom dan boleh hantar submission. So once you dah ada dalam Google Classroom tu, kira tercapailah objektif untuk sesi pre-workshop yang pertama. So sekian saja daripada saya. Sebarang pertanyaan boleh tanya, saya akan cuba jawab. Yang benda? Kalau ada kemusykilan sekarang, mohon tanyalah supaya kita dapat nak menjawab sebelum terlambatlah. Maksudnya jangan ada soalan baru, banyak benda, isu-isu bangkitkan. Mungkin sekarang ni you tak terlintas, tetapi dalam tempoh sekarang ni 29, 30 dan satu hari bila ada lagi dua hari ni, you ada apa-apa yang taknya ni, you can always go to WhatsApp group and you bertanya di situ. Okay, boleh tak saya nak tengok Marina Harun dan Duka? Okay, Syawakal. Alright. Marina Harun. Saya kot, tapi baby tengah menyusu kot, sorry. Okay, tak apa. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Sebab ketugasan akan dimulakan pada hari inilah nanti. Maaf nak tanya. Tak faham. Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya. Yang Google Classroom tu saya tak pernah guna lagi. Kena install ke macam mana tu? Google Classroom ni, kita akan bagi video tutorial penggunaan dia. Google Classroom ni kita hanya gunakan Okay. Browser Google je. Dia kena login. Buka internet, website kan, type Google Classroom. Bila you dah masuk Google Classroom tu, nanti kita akan bagi password. Dan you akan register masuk. Kemudian ada dah dalam kelas tu lah. Kita akan bagi video tutorial, biasanya Google Classroom tu pun akan ada soalan. Jadi dah standby lah, kita tanya saya. Jadi kalau you dah sukses, berjaya dah nampak dah you punya classroom tu, kita punya kelas, okey lah tak payah. Tapi kalau macam ada problem, you akan terus direct dengan kita punya team dan kita bantu. Cuma nanti saya akan berikan kepada setiap dengan siapa you punya mentor. So you dah boleh layan sekali. Okay, boleh Puan Najiha? InsyaAllah Google Classroom. Boleh. Saya ingatkan macam Zoom juga. Tak. Ada soalan lain? Selamat petang. Saya nampak sesi ini sedang di recording. So session Zoom akan dibagikan kepada kami. Sesi Zoom ni saya akan masuk dalam grup Facebook, grup WhatsApp kita, dan saya akan masuk dalam Google Classroom. So dalam Google Classroom tu you boleh tengok juga. Hari ni saya akan, you dah boleh tengok dah. Nanti hari ni saya akan bagi, you masuk Google Classroom tu adalah video, ada kita punya session apa yang kita
buat hari ni semua ada. Cuma nak masuk dalam tu saya kena download dulu video ni, masuk dulu YouTube. Ada proses je lah. A few hours je lah nanti saya akan buat. Boleh. Okay, terima kasih. Settlekan hari ni punya tugasan, tak ada time. You boleh buat. You buat je. Kalau tak sempat hari ni, esok pun tak apa. Tapi sebelum satu hari bulan tu dah clear. Besok petang atau malam dia akan kejar mana yang tak ada lagi. Jadi saya takut dia punya ada masalah WhatsApp. Mana ada masalah WhatsApp tu, kena tengok macam mana. Dia boleh tak kan? Dia tak boleh nak join kita punya session, kita kena bagi orang lain. Okay. Ada apa-apa lagi? Okay, Awang ada pertanyaan. Bunda kena pergi one by one lah, faham eh? Okay, Muhammad Adib, ada apa-apa nak tanya? Muhammad Adib? Tak ada. Okay. Okey, okey. Nur Syafawati. Tak ada. Faham eh. Setakat ni okey. Nash Syukri. Okay. Ada buat setakat ni. Okey setakat ni eh. Okey, Jian Meng, did you have any question? Dari yang tadi sekitar pasal video recording tu? Okey. Okay, alright, thank you. And then, how about Puan? Saya okay, Puan. Okay, ya, Hazwan. Okay, Jeffrey Albert. Any question? Just want to check with you, what's the difference, of a normal WhatsApp and WhatsApp business, Dia memang akan ada perbezaan. They have different between WhatsApp, regular WhatsApp and also the WhatsApp for business. Whereby WhatsApp for business, there are a few tools, a few function that suitable for business, macam business profile dan sebagainya. Benda ni semua saya takkan terangkan hari ni lah. Terangkan pada hari satu hari bulan. Pada satu hari bulan tu saya akan habis-habis lah. Jadi saya akan cerita WhatsApp business ni, saya akan buat comparison dengan social media lain. Jadi pastikan dia akan terjadi pada satu hari bulan pagi. Okay? Okay, dia akan, you akan bagi tahu step by step lah. Betul. Because I'm not very familiar dengan ini WhatsApp lah. Betul. Okay. Okay, thank you. Okay. Sebab kita ajar step. Kalau yang tak tahu guna yang kita nak ajar ni, yang tak pernah dengar, yang tak pernah install WhatsApp for business kan. Kalau dia dah pernah pakai, dah pernah guna, mungkin dia nak explore kalau ada function-function lain. Tapi kalau dia dah berguna, pasal this is beginner class lah. Yang untuk yang baru, yang tak pernah tahu punya kelas. Itu pun banyak punya function kita tunjukkan nanti. Betul. Kita selain daripada ngajar you all step by step, kita juga akan tunjukkan by video. Mungkin kadang-kadang you all tak faham untuk yang kita terangkan, you boleh tengok video berulang kali, okay? Yang akan di-upload di dalam Google Classroom. Okay, Hafizul? Masa sekarang tak ada soalan. Tak ada, eh? Okay. Siti Subaya? Ada soalan. Cuma suara Tuan Azli saya tak berapa jelas. Sekat. Internet problem. Tadi internet. Internet problem. Kita kat sini hujan. Tadi memang in between class tadi saya memang perasan dah keluar notification unstable wifi tadi. Jadi dia, sekarang ni macam dah okey kan suara saya, Dan? Kan okey. Okay. Dia ada bagi signal tadi, saya pun check juga. Saya ada 2-3 signal wifi kat sini. Kalau nak tukar, saya tukar je. Nak pastikan kelas kita berjalan lancar kan. Okay, right. Okay, Muhammad Izzuan. Ada apa nak tanya? Tak ada apa. Setakat ni okay. Setakat ni okay eh. Boleh, apa ni, boleh masuk Google Classroom semua boleh lah eh. Okay, dia sharing. Alright. Syawakal. Betul tak saya pronounce nama you ni? So tak ada apa eh? Mana tak ada okey eh? Cakap ni okey lagi. Okey. Nanti kalau tak okey you boleh PM lah, masuk kat dalam group tu ke. Okey, Puan Nur Zaraini.
Maaf kalau saya salah nak sebut nama. Okey, tolong mutekan mic. Mic tak dengar, tak dengar puan. Mic, microphone. Microphone. Ah, aman. Okay. Alright. Okay. Saya okay. Okay, tak ada apa-apa masalah setakat ni. Okay, Muhammad Adib. Okay, tadi dah pergi kat Muhammad Adib tadi. Sorry. Okay, Marina Harun. Ada apa-apa nak ditanya ke? Tak ada, coach. Tak ada eh. Okey, ini adalah salam perkenalan sebenarnya, yang mana sebelum kita mula kelas sekurang-kurangnya kita kenal you sedikit, basic about you, background you kan. Tentang you punya perniagaan. Tapi you all dah tulis lah dekat sini, ada yang daripada Kota Baru, ada daripada Wang Semaju, ada daripada Terengganu, ada daripada Putrajaya. So this is the platform. You know each other and then bila dah habis daripada kursus ni, you dah kenal, business you dah boleh, you boleh linkkan dekat you punya apa peserta-peserta dalam ni as a networking for you lah. So at least you, kawan-kawan you dekat dalam ni mungkin in future tahu that you supply or the jenis business you, jadi mereka nak mencari senang. Yeah, so this is one of the platform of your networking. Alright, so tanya satu soalan boleh? Sorry. Boleh. Untuk kebaikan kelas, saya ingin tanya ialah semua orang kalau mereka tak satu nombor saja, so mereka perlu switch personal account kepada WhatsApp business atau apa cadangan? Kalau misalnya kata you ada satu saja nombor, okay, macam ni, kalau misalnya kata WhatsApp business ni memang you pakai nombor tu je, so you pakai je lah, install je pakai nombor tu sebab dia tak ada masalah. Dia walaupun telefon you akan ada dua aplikasi WhatsApp lama dengan WhatsApp baru, hanya satu saja yang boleh diaktifkan pada satu-satu masa. Dia akan tanya. Contoh kalau sekarang ni you aktifkan WhatsApp lama dulu, you pakai WhatsApp lama, you masuk WhatsApp baru kan. Nanti bila you nak tekan WhatsApp business tu yang logo B tu, you masuk WhatsApp business tu, nanti dia akan tanya you nak off tak yang WhatsApp lama tu. So you akan pakai WhatsApp baru. So satu telefon, satu nombor telefon hanya boleh guna satu WhatsApp je pada satu-satu masa. So dia tak boleh dua-dua on. Okay, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, ada orang satu telefon ada dua SIM card. Nanti WhatsApp akan tanya yang mana WhatsApp nak pakai SIM card nombor satu, yang mana WhatsApp nak pakai SIM card nombor dua. So kalau misalnya satu telefon ada dua SIM card, you boleh appoint yang mana SIM card untuk WhatsApp biasa, yang mana SIM card untuk WhatsApp business. Okay, so my suggestion, kalau you ada dua telefon lagi better lah sebenarnya kan. Kalau telefon untuk business dan telefon untuk personal. So telefon untuk business tu yang you installkan WhatsApp business. Okay. Saya rasa kebanyakan lagi niaga suka dua telefon kot. Satu tu untuk dia punya apa tu telefon kan. Tapi macam saya guna WhatsApp business. Sampai sekarang saya guna. Dah banyak tahun lah. Saya tak bezakan dua-dua sebab saya suka function WhatsApp business tu walaupun untuk normal normal kelas saya, normal regular apa tu kegunaan saya. Okay, boleh? Okay. Terima kasih. Sama. Okay, ada apa-apa lagi yang nak tanya untuk hari ini? Untuk setakat ini? Kalau tak ada, kalau selepas ini ada dia pun you can tanya je dekat dalam segment to let everybody tengoklah, mungkin mereka ada soalan yang sama dengan you. Jadi apabila kita menjawab tu semua orang tahu. Okay? Okay, Dr. Adli? Okay, saya clear. Settle. So kalau clear eh, semua orang clear. So with that, kalau dah tak ada apa, kita tamatkan kita punya Zoom pada hari ini dan kita jumpa pada 1 hari bulan 5. 1 Mei. Okay, sepatutnya holiday tetapi kita kerana dah memang PKP ni, kita tak holiday lah, kita dekat rumah tetapi kita belajar. Okay, just to increase our knowledge. Alright, okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.